Hai guys, kembali lagi ke kebun kita seluler. Nah, hari ini kita akan melakukan pembibitan biji stroberi. Nah, di mana kita menggunakan buah stroberi segar yang kita keluarkan bijinya satu per satu. Kemudian jangan lupa untuk membersihkan biji stroberi agar tidak dimakan semut pada saat waktu pembibitan. Nah, ini dia, bijinya sudah kering. Nah, kita akan coba untuk melakukan pembibitan di dua media tanam, yaitu rockwool dan juga tanah. Jangan lupa untuk menyiramnya setiap hari. Nah, di sini kita tidak menampilkan hasil dari anakan yang kita tanam di media tanam tanah karena hasilnya kurang maksimal. Ini bisa terjadi karena kemungkinan tanahnya kurang basah. Nah, selain menggunakan metode penyemaian seperti tadi, kita juga bisa menanam stroberi melalui sulur yang merupakan tunas barunya. Nanti di video berikutnya ya, jangan sampai ketinggalan.